sih nggak yang ke sini deh. pertama Tapi kalau ini terjun sutradara ke dan dunia cahaya, film dan tapi fotografi kurang royal, sesuai Pak. yang Kurang lebih royal. ke penulisan laporan dan ahli bisa Jadi intinya kebanyakan pasti berorientasi pelayanan, jumlah penyampaian pemohon. Aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat melanjutkan tugas. Alhamdulillah. Berikutnya siapa, Bu? Berikutnya Mas Haryo Rekso. Izin ya, Bu, untuk keluar. Terima kasih, Bu. Silakan. Haryo Rekso Hadi Projo. Oh, ini saking ya, saking cowok. Cowok. Pakaian aja. Cukup ya? Ya. Nah, begini, jadi tidak ada jeda. Waktunya lebih efektif. Efisien. Ya, langsung aja Bu ya. Beno. Mudah-mudahan paling siang jam 1 lah. Ya. Iya. Sudah hadir? Dokter, ini Mbak. Silakan. Dokter Tihar bisa menunjukkan diri ya. Lihat. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat siang Mas Haryo dan Pak Mentor. Siang Bu. Ya, di hadapan kita sudah ada evaluator yaitu Pak Hari Suharsa. Untuk itu, Mas Haryo silakan langsung memaparkan naskah rancangan aktualisasinya. Baik, Bu. Dan siap untuk merekam ya. Merekam ya, Mas. Mas Haryo. Baik, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Masliha, Bapak Hari dan Bapak Dekri. Izin saya akan menyampaikan naskah rancangan aktualisasi ya, seperti itu. Terima kasih ya. Baik, izin share screen ya Bu, Pak. Ya, silakan. Dokumen aja ya, Mas Aryo. Ah iya Pak, baik. Oke. Nah ini, apakah sudah muncul Pak? Muncul. Sudah. Ah, baik. Polanya ini saya sedikit modifikasi, jadi akan langsung kita diskusi langsung baik, Pak. Baik. Di TikTok gitu. Baik, kemudian Pak. Nanti yang presentasi mah di hari akhir aja. Silakan baik. Diperbesar sedikit. Baik. Kita buka di murai cover. Baik. Ya, saya juga udah buka dan udah baca rancangan aktualisasi Mas Haryo Rekso Hadi Projo. Wah, ini namanya mantap ini. Suaranya juga bagus lagi ini Bu. Oke, bab satu ini tentang bab satu cover ini saya sudah sampai di daftar isi. Pak Wandi, silakan dilanjut Pak Wandi. Tidak saya komentari. Ya ya, makasih. Dan langsung ke bab satu tentang latar belakang Mas Haryo. Baik. Mas Haryo di latar belakang ini ada pola. Polanya itu piramida terbalik atau kerucut terbalik dari mulai masalah global kemudian sampai masalah lokal. Nah, tapi di dalam piramida itu biasanya berisi tentang why, what, dan how. Kalau Anda sudah memunculkan regulasi di atasnya, kemudian akan berbicara tentang bagaimana, kenapa Anda mengangkat ini. Nah itulah berbicara why. Jadi data-data kuantitatif Pak. Bisa dimunculkan. Terima kasih, Bapak sehat, Pak. Kalau Mas Haryo sekarang kalau mentornya udah datang belum? Optimalisasi penyajian informasi kegiatan di invite sepertinya. Melalui pemanfaatan oh, video gitu. Kon. Ya. Berarti baik. Ada sedikit kita saja atau sebentar, satu ya. Dua siapa? Hal yang suara saya terdengar jelas siapa ya? Sangat berupa, jelas. Masalah yang terkait dengan ya, itu. Dan disarankan tidak kualitatif, tidak observasi. Disarankan data yang bisa ya argumentatif lah bahwa selama ini misalnya kalau ternyata sudah belum informasi tidak bisa terinformasikan ke karena ada hal-hal apa munculkan setelah Anda membeberkan masalah-masalahnya baru Mas Haryo memunculkan ide what-nya oh saya kalau dengan demikian punya ide ini nih satu ini bla 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 di telepon ya Pak ya. Oke, sebentar ya Pak. Aktifkan videotron apalagi. Itu ide. Setelah ide, kemudian how bagaimana? Sedikit jelaskan tentang operasionalnya, action-nya di Pak. Iya. Ya. Oh ya, Pak Emi minta tolong ini diundang dulu Pak katanya.
Mentor Ari Sunandar Erlina. Ini kabupaten ya? Iya Pak, betul kabupaten. Kalau Pak Yanto sebagai apa di situ? Suryanto. Dari mana tuh Pak dinasnya? Inspektorat kan? Oh, Pak Suryanto dari FLAP Pak, benar. FLAP. Kan ada teman yang kemarin baru ikut kegiatan itu juga siapa ya namanya ya? Latsar ya. Anita. Yang laki-laki. Oh, yang laki-laki Gilang. Oh, Gilang. Iya. Kalau perempuan jarang saya kenal sih. Kan sekarang ya. Ibu Erlina. Oh iya ya. Iya. Pak Cepi suka gitulah. Bu Erlina lah. Kalau Ibu Erlina di bawah siapa? Saya di Irban 3 Pak, di bawahnya. Oh, Irban. Di Irban. Ya. Ya. Ini calon auditor ya? Iya betul Pak, auditor ahli pertama. Calon. Calon, iya. Kan harus ikut pendidikan di BPKP. Iya betul Pak, benar. Kalau simul itu ya, hadir. Itu. Ya hadir Pak. Kalau simul ya. Pengajarnya. Ya. Oh iya. Ari Sunandar. Ya, ini lama sekali di inspektorat akhirnya. 7 tahun saya. 7 tahun loh. Iya. Belum jadi kepala biro Sunandar. Pemerintahan. Ini pengajar kaitan dengan calon-calon auditor juga. Siap. Mohon ilmunya ya Pak ya bagi-bagi. Makanya ya. Sering-sering ketemu. Iya. Ini kebetulan juga pas jadi coach ya Pak ya. Iya. Banyak tanya aja. Iya betul. Ini jadi nggak nih seminarnya coachnya nggak ada. Mentornya. Oke. Sudah hadir Pak. Silakan Pak Rusdiman. Baik, terima kasih. Ibu Erlina sudah siap? Alhamdulillah siap Pak. Harap tenang, jangan usah grogi. Pak Cepi ya, itu orang baik. Ya. Ya. Ibu Erlina begini, nanti ya. Ibu Erlina akan apa namanya presentasi selama 10 menit. Siap. Dan setelah presentasi 10 menit nanti Pak evaluator akan konfirmasi ke mentor ya. Siap. Tentang kegiatan yang Ibu Erlina lakukan. Oke, siap. Selanjutnya Bu Erlina nanti di dalam di tengah-tengah presentasi 10 menit itu kalau Pak Cepi menyetop, ya kita dengarkan ya, agar bisa berdialog dengan beliau. Dan sekarang langsung aja ke identifikasi isu yang Ibu identifikasi ada berapa isunya dan selanjutnya. Ada sudah dibaca oleh Pak Cepi ya, oleh Pak itu. Elvita, Elvita. Saya buka dulu ya Pak ya. Silakan. Elvita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Selamat Elvita. Bapak Dr. Andes Haji Cepi Sofrul Alam MSI. Yang saya hormati selaku mentor Bapak Ari Sunandar SEMM. Pak. Atas nama Pak Juhri Pak. Pak juri mentor, ya, silakan di join breakout room ya Pak mentor juri. Saya aja. Kinanti silakan di join breakout room-nya Kinanti. Namanya ini sekarang namanya PNS-PNS sekarang namanya apa? Ah, ada nama asli gitu. Kinanti silakan di join breakout room-nya Kinanti. Meskipun begitu kadang di Islami gitu kan dalam halo Kak Juri. Mana gitu. Namanya Jos. Assalamualaikum Kak Juri. Oke, dan sudah ada. Nanti ya. Bukin nanti. Alhamdulillah mentornya juga sudah hadir. Iya, bersebelahan saja. Lagi sudah siap lagi mentornya. Apa kabar ya? Masih. Alhamdulillah. Sudah, Pak.
Di join Jaki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pak Asep bisa dimulai ini? Yo, silakan. Baik, Bu Kinan sudah diizinkan. Ibu diizinkan untuk menyampaikan rancangan aktualisasi Ibu dengan maaf ini agak lama masuknya tapi Pak Jurinya udah sama saya juga sih Pak. Aja. Ya, kalau bisa satu laptop enggak apa-apa kalau memang sih. Evaluator sudah tapi bisa menangkap substansi. Tapi yang satu rusak Pak laptopnya. Akan dipotong dilanjutkan dari satu laptop aja dengan Elvira. Setelah diskusi dengan Ibu. Oh iya boleh Pak. Dilanjutkan mana, juga Pak? Untuk Kak Juri, mana Kak Juri? Masukkan ke Pak Mentor siapa? Supaya rancangan aktualisasinya. Apa kabar Kak Juri? Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Oke, baik, alhamdulillah. Kita akan mulai dari sekarang. Ya, bisa sekarang dimulai presentasi dan kita nanti tanggapan berikutnya. Selaku evaluator. Ada ehonya ya, ehonya bisa dimatikan. Insinyur Indra Darmawan FM selaku mentor, mentor hormat Bapak Insinyur Isak Musa FM selaku coach. Mohon izin silakan, untuk share screen. Dokter Udin silakan di join breakout roomnya Dokter Udin. Izin ke belakang nanti. Terima kasih. Ya, full screen. Perkenalkan, nama saya Kinanti Sarah Stalita. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi yang berjudul optimalisasi penggunaan media sosial untuk memberikan informasi kepada publik ya, mengenai MCP atau Monitoring Center for Prevention di Inspektorat Kabupaten Tangerang. Dan Bapak Agung, selaku evaluator. Semuanya kegiatan apa dan keterkaitan dengan berakhlaknya seperti apa dan jadwalnya. Setelah itu nanti Pak Dadang akan mengambil alih untuk memberikan masukan sekaligus konfirmasi ke mentor. Kira-kira begitu ya, Zaki. Dalam perjalanan nanti tunggu arahan juga dari saya. Silakan Zaki dipaparkan sekarang. Mohon izin Pak. Silakan. Maka dari itu gagasan kreatif saya yang saya ajukan untuk menyelesaikan salah satu penyebab dari isu tersebut adalah dengan melakukan digitalisasi penyimpanan pedoman kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah Rabbi syurli sadri wa yassirli amri wa lam yusanni yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dadang Jaman Soleh Widya Iswara dari BPSDMD Banten selaku evaluator. Yang saya hormati Bapak Dr. Udin Suprayogi Kepala Puskesmas Kronjo selaku mentor. Yang saya hormati Bapak pengolahan informasi mengenai kegiatan anggota DPRD. Oke, nomor satu. Dari penyebab itu timbullah gagasan. Gagasan Mas Haryo ternyata apa nih gagasannya? Mas Haryo ingin optimalisasi. Kegiatan yang kedua adalah pengumpulan arsip kertas kerja. Tahapan kegiatannya mengumpulkan arsip. Kontennya seperti Pemil gambar ini dengan kekurangan ya, energi kronis di Puskesmas Kronjo. Itulah gagasan. Atau jadi kalau gagasan itu bisa Bumil. Kata-kata, bisa kalimat. Jadi nanti berdasarkan penyebab tersebut di atas, penulis memiliki isunya, gagasan. Mas, satu, apa? Membuat konten lewat videotron. Dua, membuat bla bla bla. Tiga, ini. Itu begitu bisa. Setelah itu gagasan isu muncul, ada tiga yang saya angkat kali ini. Atas, yang pertama ada rendahnya capaian screening penyakit tidak menular judul yang itu untuk tadi, target bulan Juni seharusnya sudah 50%, namun itu sampai saat ini masih 31%. Nah untuk isu yang kedua yang saya angkat masih tingginya angka kejadian ibu hamil jelas, dengan KEK atau kekurangan energi kronis ya. Itu saat ini nanti, datanya nanti untuk harus, Kabupaten Tangerang itu masih menempati posisi peringkat kedua. Ada kurang lebih 6.020 orang. Ada, nah, untuk di Kronjo sendiri itu data terakhir ada 46 orang ya, dengan ibu hamil dengan KEK. Nah untuk isu yang terakhir itu ada kurang koordinasi lintas sektoral terkait data penyakit tidak menular. Nah untuk saya, laporannya hanya 15% setiap akhir bulan yang mengirimkan. Nah untuk penetapan isu itu saya pakai dengan metode APKL. Nah untuk setelah saya analisis itu posisi tertinggi masih isunya yang tingginya angka kejadian ibu hamil dengan KEK. Nah setelah itu isu ini saya analisis dengan Fishbone itu ada dengan 4M Manpower di mana kurangnya SDM yang terlatih dan umur pasien yang termasuk risiko di mana umur pasien yang kurang dari 11 tahun atau usia pasien yang muda menikah itu
berisiko terkena Output itu kan di akhir. Nah, untuk metode jadi, ada kunjungan ANC yang rendah, di mana idealnya ada 4 kali, namun kadang pasien hanya sekali selama kehamilan. Kemudian ada pemeriksaan tidak sesuai SOP, kemudian ada material, ada kurangnya media informasi tentang gizi, dan apa? Ada kurangnya asupan nutrisi tidak seimbang. Dan yang terakhir ada milieu itu dari environment, nah, yang terpenting adalah kolom 5 peran serta masyarakat. Dengan MAPEL. Nah, untuk yaitu, analisis biskuit misi inti, setelah saya analisis itu Mas Haryo meyakini bahwa kurang maksimalnya peran serta masyarakat itu menempati di posisi tertinggi. Ya, nah, itu gagasan kreatif pengesahan isu inti, di mana isunya yang saya ambil tadi tingginya angka kejadian bahaya efek dan penyebabnya itu untuk yang utama kurang maksimalnya peran serta masyarakat sekitar. Oleh sebab itu solusi yang saya persiapkan ialah pemberdayaan kelompok ibu-ibu perbaikan gizi ibu hamil dengan KREK atau disingkat KIPA. Boleh dua, silakan. Boleh untuk rancangan aktualisasi ini ada kegiatannya ada 7 karena hanya meminta yang pertama, izin kaitan dengan semua berakhlak gitu. Saya harapkan mendapat masukan dan evaluasi dari pihak mentor. Kemudian untuk kegiatan kedua ada pemberdayaan kelompok ibu-ibu. Di sini ada tahapannya ada 2 yang pertama, tapi yang pertama penyuluhan dan pelatihan. Karena diadaptif. Saya harapkan dengan pelatihan terjadi peningkatan pemahaman dan keterampilan pada kader untuk menilai status gizi ibu hamil. Saya mau itu dulu ya, ibu perubahan. Kegiatan ketiga itu ada penilaian status gizi ibu hamil. Tahapannya ada 3. Pertama pengukuran indeks massa tubuh, kemudian pengukuran lingkar lengan atas dan pemantauan oleh kadar. Kuntabel. Hal ini Mangga. Diharapkan nanti, terjadi peningkatan berat badan ya, dan peningkatan ukuran lingkar lengan atas setiap minggunya, di mana hal ini dipantau oleh semua ibu hamil tadi dengan kader dan dilaporkan dengan format khusus Google Keg oleh kader kepada pihak puskesmas. Sekarang kita lihat yang keempat ada pemeriksaan kesehatan ibu hamil rutin yang dilakukan oleh pihak puskesmas. Lagi dulu aja. Kegiatan ini ada 2 tahapan. Yang pertama antenatal care dengan 10T dan pemeriksaan basic screening obstetri, di mana setiap bumil kek itu nanti diberikan layanan 10T, ada timbang berat badan, ada tekanan darah, periksa tinggi fundus steri, periksa status tetanus, pemberian tablet zat besi, kemudian tetapkan status gizi, kemudian tes laboratorium, kemudian tetapkan presentasi janin, tata laksana kasus dan temu bicara, serta pemeriksaan USG atau ultrasonografi screening obstetri pada ibu hamil dengan kek. Ini berkontribusi terhadap nanti dilaporkan dan diberikan kemudian kalau itu juga sama kepada puskesmas. Kegiatan kemudian ini ada yang kelima penguatan terhadap nilai karena tadi Anda adalah optima. Yang ada, mana nih? Dari yang pertama penyuluhan kepada bumil, kemudian penyuluhan kepada keluarga bumil, dan setelah diberikan penyuluhan kita lakukan penilaian dengan kuesioner apakah tadi memahami apa tidak terhadap materi yang diberikan. Kemudian yang keenam ada pemberian makanan tambahan. Hal ini kita lakukan dengan advokasi ke pihak desa atau kelurahan, dan harapannya sih pihak desa bisa memberikan atau mengalokasikan dana untuk pemberian makanan tambahan kepada bumil dengan kek. Dan yang terakhir kegiatannya penyusunan laporan akhir aktualisasi. Izin untuk jadwal kegiatan, izin untuk konsultasi dan pemberdayaan kaum ibu-ibu itu kita lakukan di minggu pertama. Kemudian untuk penilaian status gizi, pemeriksaan ibu hamil dan edukasi kita lakukan tiap minggu. Dan untuk pemberian makanan tambahan kita lakukan pada minggu keempat. Konten, siap, izin. Kegiatan lima menayangkan konten serta mengevaluasi dan jadi Mas Arya boleh cerita dong harapannya jadi apa sih? Terima kasih Pak Jaki, mohon izin. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Outputnya adalah bagaimana tim kehumasan di sini dapat melaksanakan salah satu tugasnya yang masih belum dilakukan, yaitu pempublikasian melalui media internal. Begitu Pak. Sebagaimana kalau dalam teori kehumasan sendiri, misalnya dalam pelajaran itu ada 2 media yang harus dikerjakan oleh tim kehumasan dari suatu organisasi atau perusahaan, yaitu media internal dan media eksternal. Nah, seberapa banyak berhubung media eksternal di media saya ini sudah ada meskipun masih belum masih minim, akan tetapi di media internal ini masih belum ada sama sekali. Harapannya di sini saya ingin menyeimbangkan ada balance dalam media internal dan media eksternal. Seperti itu Pak. Spesifiknya media internal itu apa? Yang itu Pak, Videotron itu berhubung media internal di sini ada prasarana Videotron. Terima kasih Pak. Nah itu yang ingin saya manfaatkan Pak, seperti itu Pak.
Nah, Pak Jaki, saya mulai dari judul dulu nih. Izin Pak M belum ada, Pak M. Pemberdayaan kelompok ibu-ibu perbaikan gizi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis atau hiperbumil. Bagus ini judulnya ya, dan hiperbumil ya. Menjaga ibu hamil gitu. Jadi semua berbentuk video ya. Nah, bagaimana kalau saya tambahkan benar, Pak. Jadi pemberdayaan kelompok video, ibu-ibu lebih dalam ke upaya foto-foto, Pak. Foto-foto akan tetapi fotonya ini ada beberapa kegiatan, Pak. Otomatis fotonya ini ada lebih dari satu. Lebih dari satu, lebih dari dua. Jadi maksudnya mungkin, atau kita lima. Akan dan di antara foto-foto itu ibu-ibu saya ya, buat ya, untuk seperti, membantu perbaikan gizi bagi ibu hamil. Gambar ya. Berjalan yang pada akhirnya ya, nanti jatuhnya ya. Jadi memang video, sudah Pak, berbagai karena upaya kita juga format video ya. Seperti itu, Pak. Baik. Tapi yang akan ternyata upload nanti akan belum cukup juga meningkatkan ya. Akhirnya ya udah kita waktu-waktu harus mengupayakan mengempower ibu-ibu di sana seperti, ya. Bagaimana berapa bulan kebelakang atau tahun itu. Lalu atau setuju, Pak? Oh, baik, Pak. Dengan judul yang baik. Mana, baik. Kemudian tadi sudah sampaikan baik, ada 46 data yang akan dimunculkan itu kegiatan selama satu minggu sebelumnya, Pak. Tronjo, jadi ya. Misalnya nah, kalau minggu kalau ini kurun waktu ini adalah bulan, hasil perekapan dari seluruh kegiatan nanti, OPD pada minggu lalu seperti itu, Pak. Baik. Begitu. Jadi kalau ujian tanggal 9 September yang akan dimunculkan oleh Mas Haril atau masih butuh kegiatan yang lama? Ujiannya kegiatan sesuai dengan iya, kegiatan yang minggu sebelumnya, Pak. Maaf, saya sambil cek. Masing-masing ibu hamil kan dia memiliki trimesternya satu. Jadi yang muncul di videotron itu itu ada bisa kegiatan dalam setelah seminggu akan dengan sendirinya dilihat hilang atau bagaimana? Dalam 3 bulan naik setelah seminggu itu berhubung kita harapkan tiap dalam proyek habituasi ini saya akan melaksanakan satu minggu itu dulu, Pak. Terus kemudian dibuat laporan seperti ini, akan tetapi setelah jadi nanti yang menjadi selesai latar 46 itu rencananya ya, akan diupdate terus ya. Tiap minggunya, Pak, seperti itu. Ada peningkatan si kegiatan ya. Itu akan muncul di video terus. Kemudian ya, yang berikutnya benar, Pak, benar. Nah di silakan kegiatan kedua pemberdayaan kelompok ibu-ibu Pak Jaki nanti akan melakukan penyuluhan dari ya, ada juga kegiatan itu. Saya rasa mungkin di tahapan yang satu tahun diusahakan yang tahun berjalan perlu ditambahkan ya. Penyiapan materi. Oke, kemudian itu ya. Ini kegiatan 5 nih penyiapan bahan atau materi penyuluhan dan melakukan evaluasi ya. Kemudian untuk portfolio loyal dan adaptif apa menjadi pertimbangan Anda 10 orang atau mata saya yang ini ya. Pertimbangannya ini. Coba dilihat Pak. Judin sudah hadir, mentornya sudah ada belum? Ya. Ini nanti saya bisa menyesuaikan. Suaranya masih di mute. Akan tetapi kemarin saya menuliskan. Ya, Bu, sebentar Bu, saya panggil ya Bu, satu menit. Oh iya, di samping Bang Ijudin ya? Ya Bu. Ya udah bersama-sama aja supaya tepat waktunya, supaya cepat. Ya. Sebentar ya Bu, saya panggil. Ya. Ini peserta latar ini betul-betul aktualisasinya bagus-bagus, Mas Agung. Ya, pinter-pinter. Pinter-pinter, IT-nya gitu. Ya. Kemudian karena mungkin masih latar ya, jadi reaksinya cepat. Seluruh gitu ya. Pegawai saja Pak yang ada di OPD belum saya kriteria. Iya, ya, betul. Kemungkinan sampai ke rumah bandel-bandel. Terutama PKH ya. Kalau PKP masih benar-benar kemarin kompak ya. Ya, PKP masih bisa di MCP ini memang terutama PKH provinsi. Bandel-bandel katanya ya. Aduh, saya sampai cuma ada kendala berapa hal yang dilakukan. Jadi minta pendapatnya. Karena ini tidak hanya pendapat itu nanti di Indonesia. Di berat mandatnya memang MCP karena kaitan dengan pencegahan korupsi. Sekarang kita lihat tapi begitu Kinan berapa konsultasi mengangkat MC saya sangat senang Juli, tanggal karena Juli kita juga di dalam nah, sini, Mas Haryo untuk mencoba STM, menghabituasikan nilai-nilai dasar ini, saya menyarankan talenta orang sekarang kan zaman dunia milenial apa kegiatannya kita juga mesti orang yang masih banyak untuk mengukur seberapa tajamkah rencana yang kita lihat dengan waktu pelaksanaan. Kita juga punya kalau di Kabupaten Tangerang kita akan melihat kita punya Tangerang kita ajak juga di tanggal 10 di tanggal 20 Juli akan ada ini. Nah, alangkah bagusnya memang kalau kita jadi kita bisa pasti MCP ini biar semua
publik mengetahui. Kan kalau ada kita ada lapan area yang transport. Tante saya lihat deh, saya cek usia lagi jadi mentor dulu. Kalau Indonesia. Dan ini saya sangat menggunakan juga kalau kemungkinan yang sudah mengatakan mau mau berjuang apa berintegrasi tidak post mayor bisa beresnya yang tagarang kode.id. Karena di inspektor belum, saya itu menyarankan begitu karena untuk melatih salah satunya makanya saya dukung. Kita punya dan yang utama yang memang dalam proses nanti waktu, di implementasinya Pak. Kalau di implementasinya kita sudah melakukan 8 area, memang ada kendala kita di MCU di 2 area yang proporsinya itu persiapan 10% waktu dan itu tidak hanya di Kabupaten Tangerang tapi di seluruh Indonesia kaitan masalah penyelesaian anggaran biasanya terkait dengan legislatif. Nah ini kalau kita sudah masuk ke artinya sosial, kalau di 30 hari kerja, kita juga dari masyarakat. 21 hari kerja, kerja ya, satu minggu nggak dihitung. Cepatan tahun ini di bulan Juli 15. Komplain mulu, komplain apa lagi? Sekarang dari APBD kita ke administratif bisa dikontrol. Apalagi Ji. Makanya dengan ada media sosial ini banyak kegiatan yang menyakinkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan. Terima kasih Bapak Mentor laporan saya dukungannya. Terakhir dari saya adalah rencana tindak lanjut dan kesadaran. Jadi kalau sukses kalaupun tidak terlalu baik itu ya misalkan sumbernya termasuk juga tadi kan sempat menyinggung tentang keterbukaan informasi publik itu pun izin Pak mentor saya masih rapat oh nggak apa-apa tadi setelah zuhur nggak apa-apa nanti kalau memang ada kesulitan kita minta nanti statementnya bisa melalui apa mini video nggak apa-apa nanti ya kita lanjut aja gitu Irwandi ya nggak apa-apa disampaikan aja kita fleksibel aja Maulana silakan untuk bisa off dulu aja ini Pak Kohos ya kita Irwandi baik kita mulai saja Pak Dadang ya baik, jadi Pak. Untuk apa karena ada kendala ya nggak masalah jadi kemarin juga ada satu peserta yang nanti kita mintakan videonya untuk apa sebagai statementnya saja. Baik, sebelumnya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sahabat-sahabat kita semua. Terima kasih Pak Dadang masih bersama kita dan Pak Irwandi ini kesempatan untuk menyampaikan rancangannya. Silakan nanti dipaparkan dan tidak mengapa di WA saja kepada atau infokan kepada Pak siapa? Sunu Hadi ya, Pak Sunu Hadi. Itu nanti bahwa ini tetap jalan nanti dimintakan statement melalui apa mini video saja lah itu nanti disampaikan kepada kita sebagai penguatan nanti ke saya boleh nanti saya ke forward pada Dang supaya nanti sebagai pelengkap evidence-nya saja. Nah ini nanti si paparan setelah perkenalan nanti bisa langsung ke isu dan kemudian kegiatan sekaligus jadwal dan Pak Dadang sudah baca nanti ada beberapa catatan perbaikan untuk rancangannya. Silakan Irwandi dipaparkan sekarang. Siap Pak. Izin Bapak semuanya. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Pak PPT saya? Oke, sudah silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Monitoring Progress Pekerjaan Menggunakan Google Form dan Pivotable. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dadang Jam'an Soleh, SEMA, Widya Suara dari BPS DMD Provinsi Banten. Sudah ada, Pak. Sudah selaku ada. Penguji atau evaluator saya pada saat ini. Belum. Yang saya hormati itu Bapak Sunu Hadi Kepala Seksi Penguasaan Teknis Pelaksanaan Jalan dan Jembatan di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang yang hari ini berhalangan hadir selaku mentor saya di plan beliau kali ini Pak berhalangan. Yang saya hormati dia, Bapak Pak, Ahmad Muam untuk mentor yang lain. Entur Suripto. Entur. Ya, Entur Suripto. Suripto. Ya. Ya.
Ya, siap. Join ya? Ya, baik. Assalamualaikum Bapak Dr. Entur Suripto. Apa dengar suara saya? Dengar Pak. Saya bukan dokter Pak. Gimana? Saya bukan dokter. Oh bukan. Gak apa-apa. Mungkin saya salah nyebut. Itu videonya kok gak kelihatan? Pak sebentar Pak. Mentor Lia, monitor izin silakan dijoin. Terima kasih ya Pak Mentor. Bapak sebagai mentor namanya Entur Suripto. Betul Pak. Ya. Mentor Lia Yuliati. Sekarang Bapak sebagai mentor. Nanti kan satu bulan kemudian. Siang Ibu. Lagi izin. Ya baik. Mbak Mada di hadapan kita sudah ada evaluator Pak Hari Suharsa. Silakan Mbak Mada tayangkan naskah rancangan aktualisasinya ya sambil menunggu mentornya datang bergabung. Ya Bu. Mentor Made Kristi. Siap Bu, izin sudah terlihat Bu. Iya. Sudah terlihat. Mentor Made Kristi. Mbak Mada siapkan perekamnya ya. Ya. Karena akan direkam, silakan. Mentor Made Kristi. Siapkan alat perekamnya. Kalau sudah siap saya mulai Mbak Made. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Yang terhormat Ibu DRA Maslihah Hurmi MSI selaku coach. Yang saya hormati Ibu Lia Yuliati mentor. Mentor untuk Made Kristi. Yang saya hormati Bapak Hari Suharsa SKM LKM selaku penguji. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Made Kristi, peserta Latsar tahun 2022. Saat ini bertugas di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang sebagai arsiparis utama. Baik, Mbak Made, halo. Ya, siap, Pak. Apakah ada bunyi-bunyian ini di tempat Mbak Made? Ada suara agak sedikit kencang di sini? Ah, sekarang sih nggak hilang. Baik, Mbak Made. Polanya ya karena saya dilakukan adalah sekarang kita akan bahas bersama ya. Siapa? Ya, silakan direkam dan supaya hal-hal yang saya bicara cepat bisa mudah-mudahan bisa terrecord. Baik, kita di halaman diperbesar sedikit itu tampilannya. Oke. Okay. Bapak izin ini saya pada saat rekam harus minta permission. Oke, bayar permission atau mau boleh atau mau direkam sendiri? Oh, pakai HP aja ya, Pak ya. Pakai HP. Oh iya, siap. Yang lebih 15 menit lah. Supaya apa namanya? Baik, kita mulai dari awal. Kalau sudah siap? Baik. Dari atas, Pak. Dari atas. Oh, dari atas ya, Pak. Dari cover. Mentor saya tidak bisa bergabung, kenapa ya Pak? Sambil proses aja. Oh baik. Jadi saya akan konfirm di akhir, di 5 menit terakhir. Baik. Dari di sini, di judul, cover sama daftar isi, sudah kompak nih kelompok ini, sama, rapi. Ya. Kita langsung ke bab 1 sekarang. Siap. Bab 1, kita lihat latar belakang. Latar belakang polanya sama dengan yang saya sampaikan kepada teman-teman yang tadi. Di latar belakang itu biasanya memunculkan regulasi atau kondisi global secara besar ya, kerucut terbalik kan ya. Makin atas makin besar, ke bawah makin lokal. Nah, kemudian di dalam itu ada 3 unsur W. Why, what, dan how. Siap. Why itu berisi tentang kenapa sih Mbak Made ini bisa mengusung judul ini, mengusung apa namanya gagasan ini ya, oh karena ada masalah Pak ya, itulah disebut why-nya. Jadi masalah-masalahnya dimunculkan, beberapa gap isu atau hal yang menjadi problem itu dimunculkan di situ. Syukur-syukur datanya data kuantitatif, tidak kualitatif semata atau bahkan hanya hasil observasi. Nah dari data tersebut kelihatan ada masalah kan,
ada masalah baru Anda punya ide yang disebut what, apa idenya. Oh ternyata Mbak Made itu idenya itu adalah optimasi dokumen arsip aktif menggunakan Google Drive. Nah itu dimunculkanlah di dalam latar belakang ini bahwa atas masalah tersebut karena begitu penting dalam terkait dengan tugas penulis, maka penulis mengusulkan atau memiliki gagasan atau ide yaitu menggunakan Google Drive bla 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 bla. Nah setelah itu dilanjutkan bahwa Google Drive bla 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 atau inovasi ini how, bagaimana mengoperasikannya secara singkat dijelaskan. Nah baru di halaman terakhir dikaitkan dengan judul yang Anda angkat itu di latar belakang. Silakan waktunya bagi saya mesti nanti pas saat ujian akhir aja sudah diperbaiki. Kalau kata Bu Mas akan lebih cepat, mungkin seminggu lebih baik sih, memang lebih cepat lebih baik supaya Anda tidak terlewat. Baik, sekarang tujuan umum. Mentor Irfandi. Mentor Irfandi. Monitor. Dasar. Mentor Irfandi monitor. Ya. Mentor Irfandi. Ini tujuan ini adalah dengan Sunu Hadi. Okay. Nah, tujuan khususnya adalah. Mentor Sunu Hadi. Kontribusi terhadap salah satu misi kabupaten. Tujuan khususnya adalah menyelesaikan masalah khusus, menyelesaikan salah satu masalah yang Mbak Made usung. Siap, Pak. Oke, clear. Kemudian manfaat sudah ada, kemudian sasaran konsep nilai dasar juga. Nah konsep nilai dasarnya terlalu minimalis nih karena di dalam nilai dasar itu ada kode etik, ada pedoman perilaku, ada kalimat afirmasi, dan lain-lain. Ya minimal pedoman perilaku atau kode etiknya dimunculkan ya. Di berorientasi pelayanan itu ada tiga apa gitu, ada akuntabel juga apa, masukkan ya. Siapa? Teman Anda sudah ada yang ini ya dari 7 ini yang berapa? Ini nomor 7 nomor 8. Dari 7 orang itu sudah ada. Kemudian langsung ke nilai organisasinya sepertinya ada visi misi tetapi tidak ada atau tidak punya ya, Mbak. Nilai organisasi. Nilai organisasi, Pak. Ya, sebenarnya tidak ada nilai organisasi atau memang tidak punya, nanti coba cari. Karena di matrik itu untuk kan kolom sekarang tinggi, masih saya yang nilai organisasi. Pak, nanti akan dikasih apa arahan tugas pokok organisasi sudah ada, tugas pokok Anda juga sudah ada. Oke, kita agar lihat sekarang si operator berdua. Selanjutnya bisa menggunakan dengan organisasi. Apa? Dengan mudah. Iya, bab 2. Jadi nanti akan terlihat dengan menggunakan pivot table ya. Iya. Data sort okay. Ya. Oh sebentar. Benar, di halaman 8 tupoksi Anda tidak perlu menggunakan aplikasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mahal ya. Iya, yang gratis atau di Microsoft Excel. Tidak sengaja di bold. Ya. Ini yang terakhir, Pak. Iya, saya rasa bagus ini. Baik, baik. Ya, nanti saya rasa mungkin perlu ada di ekspos. Iya, betul. Betul. Ya, hasil Bapak itu bisa di datanya bagaimana nih data? Data ini saya lihat. Terima kasih Pak Ahmad luar biasa tapi tolong yang terakhir silakan Pak Sirwandi, jangan lupa juga nanti kita sampaikan dari Pak Haji apa mengenai hubungan pelaksanaan ini ya supaya nanti bisa kita terima kasih. Baik, untuk persiapan waktu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jangan kita semua. Siapa yang melakukan APKL? Dan Bang? Masih bersama Ada? Dengan kita selaku evaluator dari Provinsi Banten. Siapa yang melakukan APKL? Yang berhati, Pak APKL ini saya dengan dari Saudara Maulana Azka. Dan Maulana Azka, ya, ini nanti silakan dipaparkan
setelah memperkenalkan diri nanti ke isu yang diangkat sekaligus kegiatan ya. Jadi apa yang diangkat isunya dan kemudian bagaimana mengatasi apa dan permasalahan sekaligus nanti langsung ke kegiatannya supaya nanti langsung Pak Dadang bisa memberikan arahan dan nanti juga saya akan memberikan guidance untuk percepatan. Selanjutnya nanti Pak Dadang juga akan komunikasi dengan Pak Maulana terkait dengan kegiatan dari rancangan aktualisasi. Silakan Maulana untuk dipaparkan sekarang. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya izin buat share screen ya Pak. Silakan Maulana. Mohon izin Pak, apa sudah terlihat Pak? Sudah, silakan lanjut. Oh ya Pak Wandi, ini nanti ya takut saya ketakut lupa ya. Nanti setelah selesai semua masuk room ke sini ya. Saya mau berikan pengarahan ya, masuk room kalau sudah selesai. Makasih ya Pak Wani ya. Waalaikumsalam. Coach saya, Latsar CPNS Angkatan 60 Kelompok 1, itu Bapak Ahmad Muam, AK MMCA. Mohon izin Bapak untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya. Perkenalkan nama saya Maulana Aska, jabatan saya kami pertama dan dua dari informatika tugas hariannya Pak. Terima kasih telah menyempatkan dari memaparkan rancangan aktualisasi tadi saya dapatkan kemudian saya selesai utama dengan media penyimpanan dapat meningkatkan dari hasil angket yang telah saya sebarkan dengan informatika kawan saya ditemukan bahwa nilai ASN berakhlak. Amin. Itu utama yang bangkit ya Pak. Jadi di ruangan ialah blok semuanya langsung oleh keluarga pasien dengan total nilai 19. Gunung 200. Di sini yang sudah saya tambahkan. Oh iya nanti kalau ada. Langsung aja. Langsung aja. Analisa penyebab itu sama dengan analisa fisbon. Setelah melakukan analisa fisbon, saya menemukan 6 sudah ada metodenya belum. Yang belum rapi, belum dalam folder yang dibawa juga di dari masih ada yang mencuci tangan dari yang tadi sabar kurangnya pengetahuan media penyimpanan sudah masuk di tangan sebagian sudah ada yang tersimpan di Google Drive belum cuci tangan yang mereka yang benar dilaksanakan kurangnya bagian yang lain coba hubungi dokumen tersebut sedangkan ini ada Pak satu device ya Pak ini penyebab-penyebab apa yang lain 6 penyebab itu berapa menit lagi ya Kemudian saya memilih untuk melakukan edukasi, lalu diperoleh melakukan cuci tangan menggunakan media. Bapak bacakan kegiatannya saja ya, nilainya. Berikut penjelasan jawabannya. Kegiatan pertama itu berkonsultasi dengan mentor, koordinasi dengan subbagian lain. Yang kedua menyiapkan kegiatan itu menyiapkan simulasikan rancangan folder dan soft file-nya. Dan yang keempat melakukan pengumuman. Yang kelima itu untuk kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tahapan kegiatan dan laporan sudah hadir. Terima kasih. Sambil menunggu evaluator yang kedua saja ya. Saya rasa sudah baik. Sudah terima kasih. Silakan pada dan saya sudah baca. Selamat siang Ibu Kristina. Baik, terima kasih. Dari kegiatan satu alhamdulillah kalau saya melihat naskahnya nilai Arya Cipta Darmawan untuk kegiatan kedua yaitu
rancangan aktualisasinya sambil menunggu Bapak Evaluator hari nanti diberi waktu menyiapkan format presentasi, namun semuanya yang mendapatkan waktu adalah dari Bapak Evaluator mencatat nanti masukannya. Silakan di share. Saya ingin bertanya nanti data edukasi lembar evaluasi kalau cloud storage memuat berapa ini pretest dan post test alat dan bahan yang sekarang kalau pakai yang free itu 15 giga. Nah kalau mau upgrade ke yang premium itu tempat waktu dan jadwal pelaksanaan yang sudah dihubungkan dengan ketertarikan terhadap substansi dan visi misi dalam organisasi untuk kegiatan kedua. Kegiatan ketiga atau kegiatan mengenai isi upaya, rancangan ya, aktualisasi saya jadi, yaitu dicatat, melakukan edukasi Pak, dengan mentor, menggunakan media poster dan flyer menggunakan kegiatan tadi dengan tahapan bagaimana kegiatan upaya, yang pertama melakukan penilaian kemampuan gitu ya, melakukan dari itu. Jadi judulnya dengan diganti, lembar pretest. Itu yang kedua upaya melakukan edukasi dengan berpotensi menggunakan wabah, media poster dan flyer melakukan mencuci tangan melalui optimalisasi demonstrasi dan praktek dan analisis data surveilan. Untuk yang ketiga yaitu melakukan di evaluasi atas pemahaman keluarga pasien menggunakan lembar. Setuju Pak Evaluator? Setuju. Dengan output yang pertama laporan hasil tambahkan yang tadi dari waktu dengan lainnya. Yang kedua bisa dikerjakan oleh puskesmas aja. Laporan kegiatan ya, dan dengan orang PU untuk kegiatan tahapan kegiatan ketiga orang dengan output benar Pak, benar Pak. Kemampuan itu munculkan koordinasi-koordinasi. Upayanya koordinasinya upaya menghasilkan. Kaitan terhadap substansi. Kalau hanya ngomong misi nilai organisasi untuk apa ya? Gitu. Selanjutnya untuk kegiatan terakhir yaitu melakukan evaluasi kepatuhan keluarga pasien dan menyusun laporan aktualisasi. Dengan tahapan kegiatan yang pertama melakukan evaluasi kepatuhan keluarga pasien dengan melakukan yang kedua menganalisis hasil kepatuhan keluarga pasien melakukan enam langkah mencuci tangan dengan output laporan hasil analisis kepatuhan. Yang ketiga membuat laporan aktualisasi dengan akhirnya hasil laporan aktualisasi. Iya, Jawa Tengah, Pak. Berikut keterkaitan terhadap substansi dan visi misi nilai organisasi terkait dengan yang tadi kita diskusikan. Dengan Pak Miftahul metis berakhlak yang saya temukan gimana menurut Pak Miftahul dari mata dari mata pelatihan dengan baik Pak, terima kasih. Memang di Puskesmas Kemiri ini baru kali ini ada tenaga epidemiologi. Rencananya kegiatan ini memang sangat membantu ya. Artinya selama ini kita belum sampai kegiatan belum sampai kedua, ke yaitu analisa atau dengan menggunakan media poster dan analisa internet. Data lah gitu ya. Selama memang data-datanya seperti yang disampaikan 3 Juli mentok di data, ketiga, tidak ada analisa dan untuk media sebagai dan dasar untuk kebijakan selanjutnya gitu. Mencuci tangan akan saya akan mulai saya lakukan pada setuju, ya? Bulan Juli sampai setuju, minggu ya. Ketiga bulan Puskesmas itu adalah orang di garis depan. Dilanjutkan dengan melakukan evaluasi kepatuhan keluarga pasien akan saya mulai pada minggu kedua sampai dengan minggu pertama. Kita mainkan dalam arti positif supaya seluruh stakeholder untuk berkaitan dengan masalah kesehatan nyambung di sini untuk gitu kan maksudnya ya, terus bertekad untuk menjadi perawat jadi, yang mungkin dengan data-data ini nanti yang bisa yang kita tampilkan dalam grafik analisa itu bisa dipakai untuk mutu pelayanan kepada masyarakat lintas program harapan, program ataupun lintas sektor betul yang telah dilakukan selama bagus masa ini pelatihan kita. Baik, saya kira cukup. Diharapkan penulis mampu membuat pribadi PNS yang lebih baik serta meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas Yang terbaik. Yes. Kegiatan baik yang penulis lakukan diharapkan menjadi referensi dan bahan edukasi terima kasih, Pak Palanto, atas kepada setiap yang memerlukan ya, sehingga pelayanan yang dilakukan dapat lebih maksimal dan melengkapi dapat mencegah terjadinya infeksi kesokonia. Demikian penyampaian rancangan aktualisasi yang telah tutup, saya lakukan. Ya. Baik, terima kasih atas masukan dan dukungannya. Saya mohon masukannya kepada serta mohon Bapak maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya sehat selalu. Silakan untuk melanjutkan tugas negara yang lainnya. Silakan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Afla. Silakan Pak Sep. Ya, terima kasih. Pak Tua Soga, silakan untuk dan mohon izin juga kepada Zoom, mentor. Ya. Baik Pak, terima kasih. Kami akan lanjutkan. Baik.
peserta yang lain. Bu Aflah ya. Bu Aflah. Perawat. Judulnya optimalisasi fungsi perawat melalui edukasi menggunakan poster dan leaflet terhadap penerapan 6 langkah cuci tangan dan seterusnya. Ini berarti edukasinya kepada siapa nih? Pada pengunjung pasien. Ya. 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 Pada pengunjung pasien. Jadi bukan edukasi kepada perawat ya? Ya, ada pengunjung. Ada perawat lain misalnya tidak ya, tapi langsung kepada pengunjung ya. Baik. Siapa? Kalau gitu ini masih bisa dipersingkat lagi judulnya nih. Misalnya optimalisasi penerapan 6 langkah cuci tangan yang benar. Bisa disingkat begitu sebetulnya. Optimalisasi penerapan 6 langkah cuci tangan yang benar oleh keluarga pasien ya, melalui apa tadi poster, leaflet dan seterusnya ya. Nah, baik. Nah, berarti nanti pada prakteknya itu ada pembagian leaflet begitu. Iya. Kemudian ada juga pemasangan poster ya. Udah di dalam leaflet dibagikan di dalam room Zoom itu. Bagaimana kalau ratusan itu pasiennya apa dibagi semua? Firman, Pak, Firman. Pasiennya khusus Firman. Untuk iya, betul, ruangan perina sakit dan NICU, Pak. Jadi keluarga pasien di ruangan perina sakit dan NICU. Ya, perkiraan itu berapa banyak? Kalau full-nya kan ruangan perina sakit dan NICU itu 20 Pak, ya, Pak ya. Jadi perkiraan kalau misalnya Pak satu bulan itu kan ada yang keluar masuk, jadi mungkin ya. 30 sampai Assalamualaikum Pak Firman. 40. Waalaikumsalam Pak. Gitu ya. Waalaikumsalam. Berarti atas kurang lebih 40 liter juga ya. 40 liter. Ya, sama-sama Pak. Apa tidak sebaiknya di double aja Bu ya, jadi flat ya untuk presentasi? Ya, misalkan siapa? Melalui baik, Instagram misalkan ya. Atau melalui pertama Pak Muhammad Rajib itu lain, silakan presentasi supaya informasi 10 menit. Ini benar-benar dan tersebar dan apabila nanti bukan Pak kepada yang 30 orang menyetop tapi sebanyak-banyaknya saja mentor dan Lama Nova silakan di join breakout groupnya pertama yang benar itu seperti apa setelah itu karena mungkin tidak terlalu makan energi ya jadi si leaflet itu pada mentor dilengkapi dengan barcode misalnya atau mungkin dari leaflet digital aja yang langsung disebarluaskan melalui Instagram misalnya gitu kan atau apalah misalnya apa silakan aja supaya lebih efektif tidak hanya 30 dan 40 orang itu ya dari judul kemudian lain-lainnya sebenarnya lebar persetujuan udah oke okay, berarti tinggal NIP coach ya di sini dilengkapi ya NIP-nya. Kalau yang lain-lainnya saya kira udah oke. Okay. Nah kemudian Bu, kan ada praktek. Ya. Praktek itu kapan dilakukannya? Sebelum dilakukan penilaian itu pengunjung pasien akan dilakukan penilaian pretest. Setelah ya. Setelah saya melakukan penilaian pretest, keesokan harinya. Ketika berkunjung kembali, saya akan melakukan edukasi dulu. Iya. Pasti menggunakan leaflet dan posternya, lalu demonstrasi kepada pengunjung. Setelah itu, saya akan melakukan post-testnya. Besoknya setelah kunjungnya datang lagi Pak. Jadi oh gitu ya. Ya. Yang penting terjamin bahwa si pasien itu datang untuk mendapatkan ya. Katakanlah stimulus ya materi-materinya, kemudian juga dilakukan pretest, kemudian dijamin datang lagi. Nah itu apakah pasti bakal datang lagi? Bagaimana kalau sudah diberi pemahaman? Besoknya tidak datang lagi, nah itu yang penting kan itu ya. Jadi ada pretest, nah pada saat posttest datang lagi. Nah kemudian pemberian prakteknya itu
mempraktekkannya berarti pada kunjungan yang kedua apa pada kunjungan yang pertama itu prakteknya? Kalau cuci tangan untuk kunjungan kedua Pak, karena kunjungan pertama saya akan menilai cara melakukan cuci tangannya sebelum diberikan edukasi. Nah, berarti kalau begitu cuci tangan itu dua kali ya, sebelum dilakukan edukasi dan setelah dilakukan edukasi atau bagaimana? Iya. Oh gitu. Ya yang penting terlaksana lah, silahkan ya. Mungkin mekanismenya ibu yang lebih tahu. Tapi berarti bisa membandingkan before afternya ya. Iya. Sebelum diberikan edukasi seperti apa, setelah diberikan edukasi seperti apa. Mungkin pada pasien yang sama dengan waktu yang berbeda ya untuk hari pertama, hari kedua. Jadi silakan aja. Nah, kemudian yang dinilai nanti apa aja? Yang dinilai itu 6 langkahnya Pak. Sudah tepat atau belum? Secara baik secara teori maupun secara praktek ya? Ya. Gitu. Baik, kalau begitu ya selamat aja nanti ya untuk bisa mempraktekkan. Ini bagus kalau bisa terrealisir. Saya ingin mendengarkan dulu masukan atau dukungan dari Ibu Mentor kita. Begitu kepada Ibu Dr. Anita, dipersilakan. Ya Pak, maaf. Sama, saya juga perawat Pak. Sama. Oh perawat. Ya, sudah hadir Mbak Eva. Terima kasih Pak Asep atas kata-kata yang sudah diberikan. Ya, silahkan ditayangkan. Terima kasih juga kepada Afla yang sudah mempersilahkan dengan sangat bagus. Di hadapan kita sudah ada Afla itu yaitu pertama Bapak konsultasi sangat sistematis ya Pak ya. Dari silahkan sambil yang memang benar-benar real terjadi di ruangan kami, di ruang Perina Sakti, NICU, dan PICU RSUD Balaraja. Pertama memang beban kerja kami itu pada masa COVID, misalnya ada ibu hamil dengan positif swabnya itu pasti bayinya misalnya itu di swab juga dan akan masuk ke ruangan kami yang akan merawatnya. Nah, tapi dari isu itu yang tertinggi adalah angka cuci tangan, di mana keluarga pasien kadang mencuci tangan tanpa sabun, langsung pakai air aja gitu Pak. Edukasinya ada, mungkin namanya orang terburu-buru, lupa, tidak diingatkan kembali. Apakah sudah terlihat, Bu? Nah, makanya sudah. Baik, Mbak Eva ya, panggilannya Mbak Eva? Iya. Kita akan bongkar dulu aja dulu, Mbak, ya, sebentar. Kok bongkar? Istilahnya diskusikan bersama, nanti presentasinya di ujian akhir saja. Sekarang kita langsung cover halaman muka. Mbak Eva, saya kira sama dengan teman-teman yang lain, sudah rapi untuk cover sampai daftar isi. Kemudian kita buka ke bab 1, Mbak. Latar belakang. Ya. Oke, latar belakang sama dengan teman-teman yang lain juga saya kira polanya adalah dalam latar belakang itu diusahakan seperti kerucut terbalik ya. Jadi di bagian atas itu pasti berbicara tentang mungkin saja tentang di situ. Tentang regulasi, tentang kondisi global dan mengerucut sampai paling ending alinea terakhirnya adalah yang terkait dengan penelitian atau inovasi yang Ibu usung. Oleh karena itu, untuk melengkapi latar belakang ini, dilengkapkan dengan why, what, and how. Sudah belajar regulasi, sudah direkam, sudah cukup. Kalau lembar balik, bisa dipakai Eva, berapapun asal nggak hilang coba lagi lembar balik cari. Bisa juga menggunakan standing banner gitu ya menggunakan poster gitu ya tapi kan bisa menjalankan nggak apa-apa lihat dan seterusnya. Kemudian saya kira makasih Bu Kristina saya kembalikan kepada Ibu Fat. Silakan Bu Fat. Disebut. Iya, baik. What? Itu why, ya. Keduanya adalah what. Apa yang ada dari evaluator tolong dilakukan kemudian segera apa yang ada suaranya segera direvisi karena nanti harus diupload di kolam chat ya. Begitu segera direvisi dan segera diupload di kolam chat. Terima kasih Ibu Kristina, Ibu Mentor. Iya, tolong terus. Mohon izin Bu, contohnya ini ya. Iya, sudah saya foto Pak. Oke, siap. Sudah saya foto, sudah saya kirimkan ke grup. Itu, data-data tentang baik, terima kasih sekali lagi Bu Kristina dan Pak Agung. Sekarang silakan ditutup presentasinya hari itu tentang ini seram. Itu sampaikan ini seram itu apa? Itu kemudian sampaikan how, bagaimana? Jelaskan sedikit.
Tidak usah banyak-banyak, beberapa baris saja disampaikan bahwa minus RAM itu maksudnya ini. Dan terakhir, di alinea terakhir, baru dikaitkan dengan judul yang Anda usung. Itu biasanya Waalaikumsalam di dalam membuat mentor. Terima kasih Bu Kristina. Selamat pagi aktivitas Ibu. Tujuan, ya, tujuan dibikin dua aja, umum dan khusus. Tujuan umum. Oh iya, makasih Bu. Sama-sama hari ini ya. Dasar AS. Mentor sudah hadir. Ibu, Bapak. Ya, dasar akhlak ya. Halo Sinta, dari pelayanan. Ya, silakan. Tujuan khususnya Sinta adalah menyelesaikan masalah. Oke, yang Sinta terakhir. Masalah bisa yang saya tahu bisa selesai ya. Judulnya. Sinta. Tujuan cuma dua itu aja. Praktis banget lah. Kemudian manfaat tidak ada. To the point, kena sasaran kan. Kena sasaran, nilai-nilai dasar PNS-nya ada. Betul. Kemudian gagasan kreatif menyambung. Ada hanya saja. Karena memang pesan utamanya kan untuk berdakwah gitu ya, Bu ya. Dan coba tidak menggurui gitu kan. Nah, betul. Tidak menggurui, keren. Iya, Nah, yang kode etik, sorry. Sinta, mentornya udah datang. Sudah ada kode etiknya atau pedoman perilakunya? Mentornya Ibu siapa? Muji masih ada. Oh, Pak Muji yang tadi, yang tadi hadir Mas Agung. Ada. Dengan mentornya siapa tadi? Mbak mentornya Sinta. Karena teman-teman Anda di yang tadi Pak Muji itu hadir itu sebetulnya mentornya Sinta harusnya. Padahal harusnya tadi kita lihat lagi ke bawah. Iya, bisa. Jadi malah beliau yang keluar karena untuk outroom-nya. Nilai nanti organisasi untuk yang akhir belum bisa muncul. Iya, ya, Pak. Sama, gitu, ada atau tidak ada? Enggak, beda lagi. Tidak ada, Pak. Kalau tidak cuma ada, pas hari tadi, ada, yang presentasi hari, kenapa? Yang mentornya Pak Muji. Harusnya hari yang keluar, Sinta yang masuk harusnya. Tapi kan tadi tidak tahu ya. Silakan dicek lagi, dikontak lagi, Sinta. Oke, kemudian bab 2 kita buka. Tugas Anda juga sudah ada, iya, banyak sudah, banget sampai 51. Ini pasti dari angka kredit ya? Iya. Nah, kan Mandi suaranya mantap amat, Mandi. Ini per Permenpan. Suaranya mantap dan sesuai dengan profil Mandi. 1, 2. Tugas yang terkait profesional karena Pak Rian organisasi ya, senior baik. Nah, Bapak mohon maaf tadi ya, Bapak sudah masuk nih, jadi les lagi. Juga bikin 5 banyak. Iya. Tapi datanya nih. Baik, terima kasih. Satu ada datang enggak ya? Muji Harja ya. Belum pengisian catatan. Silakan di ini. Baik, kita mulai saja presentasi yang terakhir ini peserta lancar angkatan 60. Berdasarkan hasil pengamatan yang luar biasa di Kota Bumi, kita akan mulai saja. Yang saya hormati Bapak Agung dan saya hormati Bapak Muji Harja. Catatan atau diagnosa salam medis kenal, dan belum dilengkapi dengan catatan asuhan baik, perawatan. Ini sudah dikonfirm Sinta, ke Kepala Puskesmas. Silakan presentasi. Iya, Pak. Selama Sinta konfirm, presentasi saya. Anda, jadi melihat before-nya seperti itu. Yang itu memegang loh, adalah Pak, Bapak evaluator. Silakan di share. Ada, di share screen. Kalau tidak punya data kuantitatif. Kemudian belum optimalnya penggunaan media sosial. Di coba isu 2 lihat. Isu 2 belum adanya layanan konseling kesehatan online di puskesmas. Data pendukungnya berdasarkan hasil konseling, bukan konseling, mentoring ya. Waalaikumsalam. Oh iya, maaf Pak. Ya. Bisa jadi satu selamat orang lewat nih, lewat waktu duhur. Coba aja Pak. Mungkin kita diterobos aja ya. Baik. Ibu Sawiti. Bu Sawiti juga namanya ada Utami belakangnya. Nanti ada Utami sendiri di depan. Ada lagi Bu Utami ya. Oh iya. Awas jangan tukar-tukar.
untuk yang ininya sama Pak Asep, seperti belum ada nama ininya, segala nama apa, lembar persetujuannya segala macamnya, itu walaupun Bapak nggak nyinggung nanti otomatis umum. Bisa nanti ya. Nah, ini kan termasuk kesimpulan yang harus ada beraktualisasinya juga akan saya sampaikan juga. Iya, sip. Kalaupun saya nggak nyinggung gitu. Iya. Sip. Walaupun Bapak nggak nyinggung. Sehingga penggunaan waktunya lebih efisien. Benar. Karena kita mengulang-ulang hal yang sama kan ini juga ya. Enggak enak juga gitu. Iya. Itu juga Yulia, saya lihat pada waktu sudah saya jadi evaluatornya Bu. Sudah Pak, sudah bersama saya tapi jadi belum diinput dengan itu, saya bilang ke Bu Ika. Namanya siapa? Yulia Yulia ya namanya. Yulia Yulia ya. Oke, ya ambil jalan nggak apa-apa, Mas Rio. Wajibnya. Sambil menunggu kuliah, nanti lagi apa kita jalan saja. Mentor Lia, silakan di join. Mentor Lia, untuk breakout roomnya di join. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Pak Dadang masih setia menemani kita. Terima kasih Pak Dadang, selaku evaluator. Dan kepada Ibu Lia Yulia. Biasanya kan irama ini sama, Pak. Kalau nggak ada lembar ini satu orang, ya semua juga ada. Kepada kesempatan untuk menjalankan mereka. Ada yang nyelidik. Nanti arrangement waktunya adalah caranya. Saling Mas tiru memaparkan setelah perkenalan nanti langsung ke isun dia kata pada kegiatan dan jadwalnya dan pada dana sudah membaca nanti akan berbaca catatan untuk perbaikan sekali lagi konfirmasi kepada Ibu Mentor Ibu Lia. Assalamualaikum Bu Lia. Assalamualaikum. Satu miru kan satu oke ditiru sama yang lain gitu. Benar. Jadi itu bisa menghemat waktu tapi bukan berarti diabaikan dalam koreksi, tetap akan saya sampaikan. Betul. Bagaimana? Oh, ini nunggu itunya ya, mentornya ya. Kalau Bu Utami mentornya sudah ada, itu aja dulu, Pak Wandi. Atau lanjut aja biar nanti mentornya nyusul. Janganlah, Pak. Jangan. Pernah kejadian begitu. Sawiti, halo setelah... Sawiti monitor. Bu Sawiti, Lasar Sawiti monitor. Suaranya coba. Sawiti. Bu Sawiti. Suaranya nggak keluar, Ibu. Sawiti, halo. Sawiti. Suaranya belum keluar, Bu Sawitinya. Tidak terdengar, Bu Sawiti. Coba saya mute dulu ya, saya mute. Oke, dibuka, saya buka lagi ya. Coba, Lisa. Halo? Sawiti? Iya, nanti kalau ketemu salamin. Nanti saya salamin, Pak. Ternyata pada dulu. Coachnya Bapak juga. Halo, Sawiti? Suaranya belum terdengar, Ibu Sawiti, Latar Sawiti. Dicoba pakai headset coba. Dicoba pakai headset, ada headset enggak? Kalau enggak headsetnya dibuka. Dilepas dari laptop. Belum connect untuk suaranya. Copot aja coba. Mic dari laptop aja langsung coba. Belum terdengar Sawiti suaranya Sawiti. Mentor Sawiti monitor, halo Mentor Sawiti. Dengan Ateng monitor, halo. Belum terdengar Bu Sawiti.
Kalau Bu Utaminya udah siap belum? Bu Utami monitor Bu Utami, halo. Sudah siap Utami. Bapak, nama Zoom-nya untuk mentor Inspektorat Kabupaten Tangerang, Bapak. Mentor Sawiti. Mentor atas nama Utami, Bapak. Oke, Utami. Utami masuk dulu ya. Kelihatannya ya, Bu Sawiti ada kendala di komunikasi atau di voice. Di join ya. Iya, iya baik, Pak. 25 ditambah 20 45 tahun. Untuk mentor nama Zoom-nya Inspektorat Kap Tangerang, Bapak. Inspektorat. Kita ini orang yang walaupun sarjana itu bupati. Silakan untuk Inspektorat Kabupaten Tangerang join. Dan mereka yang menjadi pemimpin jadi. Sudah hadir untuk Bu Utami dengan mentornya Pak Asep. Ya. Baik. Bu Sawiti nanti setelah ini ya Bu Sawiti ya. Silakan untuk live room dulu untuk diperbaiki suaranya. Pak Ishak. Diganti Bu Utami ya. Iya Bapak. Baik, izin Pak Cep kita memulai ya. Iya, silakan. Oke, boleh dengar? Iya, iya baik Bapak. Menyampaikan arahan aktualisasi Ibu dengan durasi maksimal 10 menit. Iya baik Bapak. Baik. Jadi selanjutnya akan dilakukan diskusi dengan Ibu dan setelah diskusi dengan Ibu mentor. Seperti itu ya acara kita. Ya, silakan. Ya, baik Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Asep Supriyatna SPMM selaku evaluator, yang saya hormati Ibu Yatemi SSMSI selaku mentor dan yang saya hormati Bapak Insinyur Ishak Musa MM selaku coach. Mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Utami Trihernawati. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang telah saya susun yang berjudul Optimalisasi Monitoring Progres Laporan Hasil Pemeriksaan menggunakan media Google Spreadsheet di internal Inspektorat Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, visi, misi, dan nilai-nilai organisasi Inspektorat Kabupaten Tangerang, di mana visi Inspektorat Kabupaten Tangerang yaitu terwujudnya pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional. Dengan misi, 1. Mewujudkan peningkatan pengawasan yang profesional, 2. Mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, 3. Meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, dan nilai-nilai organisasi yang ada di Inspektorat Kabupaten Tangerang adalah one team, one spirit, dan one goal. Ya, lanjut Bu, ke slide-slide berikutnya. Ya, baik. Untuk tugas pokok peserta, saat ini saya menjabat sebagai calon jabatan fungsional auditor, Bapak Ahli Pertama Auditor, namun sesuai dengan SPMT, Surat Perintah menjalankan tugas dari Inspektorat Kabupaten Tangerang, saya diperbantukan sebagai pelaksana pada sebagian umum dan pegawai dengan tugas pokok sebagai berikut. Jadi, selanjutnya, latar belakang dari tim pengawas bertanggung jawab untuk proporsinya adalah pelaksanaan dari Agung Basuki. Dua, bagian dari Mbak, dari OPM Mata.
vektor sampai proses distribusinya. Yang ketiga, mengantarkan ini kolaborator masih dilakukan secara manual dengan cara menanyakan penyerahan dari PD. Yang keempat, menyediakan sarana yang dapat digunakan mudah-mudahan apa isu yang diangkat oleh Pak Rio ini bisa apa yang terakhir buat kami kegiatan yang terakhir ke depannya Pak untuk pelayanan yang lebih cepat lebih untuk memonitor progres gitu. LHP mungkin itu aja Pak, terima kasih atas bimbingannya, mudah-mudahan manfaat kita semua, efisiensi media yang mudah-mudahan juga yang kedua, teman-teman yang lagi lancar sehat selanjutnya lancar untuk rekapitulasi. Ya, terima kasih Bapak juga sehat semuanya. Amin Ibu. Ya. Ya, terima kasih berkontribusi terhadap nilai-nilai dasar AS. Untuk kelompok itu baik, terima kasih. Kita rehat dulu ya. Cukup. Terima kasih Pak Dr. Reja dan Mas Rodi dan Kak Sofia dan Putri. Kita rehat dulu. Oke, dilaksanakan pada bulan Agustus minggu pertama sampai minggu keempat.
dengan dukungan ya. Ibu Lia Yuliati yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS profesional. Baik, apa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pak Mandi. Terima kasih juga kepada saya juga bertekad untuk para ibu mentor atas aktualisasi yang katanya susun. Ya, konsisten sholat dulu deh, setengah jam deh ya. Apabila nantinya dibutuhkan. Selama ini saya harapannya terima kasih Pak Mandi. Apabila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rehat setengah jam lah ya. Silakan Ibu Lia untuk melanjutkan tugas negara yang lain. Oke. Terima kasih Pak. Baik. Soalnya di kami ada 8 aktualisasi saya dan ada 11 arsip Paris. Jadi saya mungkin Bapak jangan bosan selalu muncul. Dengan senang hati Ibu Lia. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih Ibu. Sehat Bapak. Mirip namanya ya. Ibu Lia silakan kohos bisa pindah ke. Baik, sudah memaparkan tentang aktualisasinya. Ini adalah akhir dari ini Pak ya. Tapi kita ketemu lagi insyaallah nanti Pak Dadang ya. Mudah-mudahan nanti seminar apa lengkap nanti ada hal-hal tambahan mungkin dari Pak Isak akan disampaikan ya. Amin insyaallah. Sudah sini sudah siap-siap mau duhur nih Pak Dadang. Iya, masih agak lama ya karena barat ya. Saya di sini udah mau duhur ini. Kelebihan dari spreadsheet ini kalau begitu apa sih Mbak? Oke, untuk ya, apa? Baik. Nantinya apa ini bisa diakses. Jadi kalau selama ini kan monitor itu anggota tim bertanya langsung kepada sekretaris pribadi atau bagian umum Bapak sehingga tidak efisien baik secara waktu dan tenaga. Saya mohon seperti itu. Dan apabila menggunakan Google spreadsheet ini anggota tim tidak perlu datang lagi ke bagian umum atau sekretaris pribadi sehingga dari masing-masing ruangan sudah bisa mengaksesnya. Jadi bisa mengetahui oh LHP ini sudah sampai mana seperti itu Bapak. Gitu. Iya. Nah, kemudian yang barusan Ibu sampaikan secara lisan di naskah sudah ada? Di naskah secara lisan sudah ada Bapak. Yang barusan disampaikan secara lisan ya. Di naskah ada di bagian mana tuh di pendahuluan? Mohon maaf Bapak. Masih secara manual Bapak kalau lisan belum ya. Oh, gitu. Ya yang barusan dijelaskan itu ya. Iya Bapak. Kelebihan-kelebihan spreadsheet. Silakan nanti disampaikan juga di dalam naskahnya ya. Di sesuai paragraf manalah yang sesuai. Nah, kemudian iya, baik Pak. Tadi untuk implementasi nilai-nilai dasar PNS-nya ya yang berakhlak itu kalau saya berharap ini lebih kompak gitu istilahnya atau lebih jadi karena ini habituasi. Iya Bapak. Berarti kan habituasi itu dalam rangka pembentukan habit ya, kebiasaan. Kebiasaan. Ya. Seorang akan terbiasa kalau biasa. Iya. Kalau biasa kalau berulang-ulang. Nah, di sini kalau ada yang belum berulang-ulang, tambahkan aja ulangannya ya. Di sini kan masih ada yang satu. Satu ya, Pak ya. Dua. Jadi tambahkan tiga lah minimalnya. Oh, minimal tiga ya, Pak ya. Nah, ya baik Pak. Yang harmonis maupun yang loyal gitu kan. Loyal. Iya, iya, baik. Kemudian nanti indikator keberhasilannya apa Bu kalau kegiatan Ibu ini berhasil? Indikatornya nanti anggota tim tidak perlu datang bolak-balik ke bagian yang pribadi gitu. Salam. Pak Asep. Sudah di Pak Asep. Iya, siap. Pak Asep. Kayaknya ada masalah. Sinyal ya, Pak ya. Pak Asep. Iya. Pak Asep. Suara yang sedang di itu tuh kayak baru rumah sakit tuh lagi di rumah sakit nih. Halo, Pak Asep. Lagi kegiatan, Bu. Sudah, Pak, lagi istirahat. Keluar. Oh, lagi istirahat, kirain. Iya, baik ya. Pak. Jaringan Pak nah, tadi ya. Bukan jaringan ini mas suara yang sedang di apa namanya? Udah nih, Pak Asep. Lanjut. Suara apa tuh? Monitor, monitor. Monitor biasa Pak. Indikator monitor. Keberhasilannya ini dikatakan berhasil itu seperti apa nantinya? Indikator berhasil nantinya ini Bapak anggota tim tidak lagi bolak-balik Pak, untuk menanyakan. Bisa nanti pindah. Oh, bisa, iya, bisa. Iya. Nanti saya pindah dulu ya. Apa-apa Bu, enggak apa-apa. Baik Bu. Di dalam naskah. Enggak apa-apa maupun nanti di dalam kesimpulannya itu diangkat lagi ya. Oh iya, baik. Ini perawat atau apa nih?
bagaimana sih pengalaman Ibu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ya yang 7 nilai itu nanti di kesimpulan angkat lagi ya. Jadi ada keberhasilan dan pengalaman nilai dasar. Saya ingin menyapa dulu Ibu mentor. Silakan Ibu mengenai bahas masukan-masukannya. Cukup 10 menit selesai lah buat Bu Ika mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ibu mentor sekali sini. Enggak sih, Pak. Saya sampaikan kepada nah, Bapak Asep Supriyatna. Mana kondisinya sedang ke toilet sebentar. Moderator, Bapak Insinyur Ishak Musa MM. Ini masalah bersin dan batuk itu bukan hal yang kecil, Pak, tapi bisa menimbulkan masalah besar ya. Ibu Utami ini mengambil judul ini harus menggunakan APD sangat membantu sekali untuk gitu. Bagus. Sudah tidak disadari itu. Untuk ini pakai LHP tisu, untuk memudahkan buang sembarangan gitu ya. Mengontrol LHP itu ini sampai mana nanti gitu, Pak. Atau selama ini kan emang kendalanya dekat, apa? LHP itu sudah ditandatangan atau belum itu masih ini Pak poster ya. Belum apa ini posternya poster apa ini standing di poster apa enggak standing sih Pak poster biasa aja yang buat di dinding itu Pak ya disimpan di mana nantinya baik Ibu nanti di ruang itu aja karena belum ada kebetulan ya, Pak ya terima kasih atas tidak ngotorin dulu penguatannya Bu dan ya, kerjasama juga dukungannya. Saya kembalikan ke Pak Ika. Monitor enggak di situ? Baik. Kenapa, Pak? Sih, Pak evaluator itu tolong di stop share dulu. Boleh. Oh iya, baik. Di ruang tunggu ada TV monitor enggak? Apa TV Bu, apa gitu? Tadi sudah ada beberapa. Enggak ada, Pak. Kan dari Pak evaluator untuk penerangan aktualisasi nanti selebihnya ada beberapa masukan yang sama dengan teman-teman yang lain. Jadi Pak Asep itu benar ya, Pak. Nanti ada Sima dari izin saya. Kemudian sudah masuk Pak. Terima kasih kepada Oke, silakan. Yang berkenan hadir dan ini kami kembalikan setelah kegiatan. Ya, dulu. Tenang dulu. Siap Pak. Baik, terima kasih Pak. Ibu. Dan insya Allah kita Saidah ya. Kita akan tanya. Iya betul Pak. Kantor terima kasih atas kehadirannya Bu Utami dan Pak evaluator tidak bisa mengevaluasi kalau Ibu mentor tidak hadir. Sampai dibuatkan Ibu Cika Septia Yulianti boleh siap? Siap Pak. Baik, Ibu. Baik, akan Bu Utami. Cika, nanti presentasi 10 menit. Baik, terima kasih untuk apabila di dalam perjalanan Pak dan saran serta masukan tersebut akan saya laksanakan untuk menyempurnakan rancangan aktualisasi saya. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Mentor, kami tahu Ibu banyak kesibukan yang lain. Untuk itu, silakan Ibu melanjutkan kesibukan Ibu, kegiatan Ibu, dan terima kasih atas kehadiran Ibu di. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Sampai jumpa lagi nanti Bu ya. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, Bu kami silakan Ibu. Lisa. Mohon izin love ya Pak ya. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wandi gimana? Bu Sawiti bisa masuk? Bu Sawiti silakan di join Bu Sawiti dengan mentornya Bu Ateng. Ibu atau bapak ini Bu Ateng tuh. Sawiti halo monitor. Di join breakout room-nya silakan. Dites dulu Bu Sawiti, vokalnya, suaranya sudah bisa terdengar belum? Kalau nggak bisa terdengar, nggak apa-apa pakai bahasa isyarat juga nggak apa-apa Bu Sawiti. Pak Asepnya nggak ngerti, Pak. Tegang ini Bu Sawiti. Halo, Bu Sawiti. Udah dibilang. Dites dulu Bu Sawiti, tes. Tes. Halo? Join pakai handphone aja, handphonenya join ke Zoom. Handphone join ke Zoom dijadikan buat voice saja. Nah, mentornya dihubungi ya, udah hadir mentornya tapi belum join ke breakout room. Satu lagi Pak ya, setelah itu langsung ke kelompok Pak ya. Iya. Pak Wandi, angkatan 66 ada kegiatan nggak nanti sore?
nanti malam. Kenapa Pak? Nanti malam kenapa? Ada apa Pak nanti malam? Ya Pak, nanti malam ada apa Pak? Angkatan 66. Kan besok tuh harusnya besok pagi. Kalau saya ajak besok pagi mulai jam 7, bisa nggak ya? Besok pagi angkatan 66. Nanti paling saya hubungi, nggak apa-apa bisa. Ya, nanti saya nggak punya kontaknya ya, berarti Pak Wandi ya? Ya, nanti saya hubungi. Jadi mereka untuk join di pukul berapa? Jam 7. Jam 7 pagi. Iya. Kalau mereka nggak bisa jam 7, nanti malam gitu rencananya. Baik. Tapi kalau bisa jam 7, jam 7 saja. Coba nanti saya hubungi dulu Pak ya. Oke, silakan. Terima kasih. Angkatan 66, agenda 3. Siapa? Mana Bu Sawiti? Pak Asep. Di mana? Ya. Halo? Mikrofonnya Bu Sawiti masih di... Iya, siapa? Sudah terdengar Pak? Siap, siap, ya, sama-sama. Salam. Oke, sudah. Suaranya nggak bisa dibuka dari host Pak Wandi? Ya, halo tes. Tadi itu ditutup, yang di laptopnya dikecilin, dimatiin aja nggak apa-apa. Yang di laptop dikecilin, jadi suaranya dari HP saja. Nah, gini. Tes. Ya. Ya masuk bu. Cukup. Nanti presentasinya dari laptop ya. Oh ya, baik Pak. Ya. Mentor. Mentornya dihubungi, ini udah hadir tapi belum dijoin ke breakout room nih. Hilang lagi. Hubungi. Mentornya posisi di mana, Bu Sawiti? Di rumah sakit, Pak. Tadi jaringannya udah, tadi udah ada itu, udah saya join ke breakout room, tapi belum direspon. Coba dihubungi lagi deh. Malah keluar Zoom dia. Ditunggu ya. Mau istirahat, maksudnya Pak Isak. Pak Asep. Nanti sore ada lagi nih, Pak Asep. Yeah. Udah, ini lagi di puncak-puncaknya nih, Pak. Nanti sore apa, Pak Isak? Agenda 2. Oh, agenda 2. Lagi lari sini. Tadi udah ada panel. Ateng. Lari Bapak sini. Atau Ibu ini Ateng ini? Bu Sawiti. Ibu. Oh, Ibu. Ibu, Bu Ateng. Bu Ateng. Lagi lari, master kelas juga lari sini. Lagi sama-sama mubeng Pak, bingung mana ya. Iya, takut salah kelas itu tuh Pak. Iya. Benar. Saya kadang-kadang ada yang lupa tahu-tahu. Saya udah ngirim bahan tuh Pak. Waktu saya tanya pesertanya, saya buka kelasnya, bahan sudah di ini belum? Sudah di download belum? Menurut saya ada masalah, ini sudah oke banget ya. Udah enggak apa-apa. Ya siapa? Oke, okay, salah ngirim ke grup lain. Jadi memang inilah seorang CPNS harus kadang-kadang sudah cukup. Benar. Tetapi jangan lupa, katanya sudah mulai join lagi. Kaitan dengan berakhlaknya ini, sasaran kita itu apa membuat seperti ini berorientasi pada pelayanan yang utama. Yang utama itu kan membangun harmonisasi dengan masyarakat nelayan, nelayan lagi masyarakat pengunjung, keluarga pasien, kan gitu. Nanti harus terbangun komunikasi dengan apa? September disut, Oktober sepi. Buateng monitor lalu buateng. Kalau ini pakai handphone aja Bu, si apa Bu Atenya mentornya. Betul Pak, kalau kesulitan mungkin nanti telepon aja Pak. Iya. Pakai handphone tuh maksudnya buka Zoom-nya atau pakai handphone Zoom Meeting apa ini, video call aja. Kalau kemarin tuh Pak Asep, ininya handphone-nya ini laptop-nya ini normal. Kemudian evaluatornya dengar suara ininya, mentornya dengar suaranya aja. Ah iya iya.
Oh iya, soalnya pakai handphone yang pakai handphone juga nggak bisa. Kayaknya memang sinyal di sananya deh, Pak. Handphone juga nggak bisa. Iya, kayaknya sinyal di rumah sakitnya yang. Oke. Okay. Kalau gitu, selulernya bisa nggak? Di. Selulernya, di telepon. Biasanya kalau sinyalnya jelek, di selulernya lebih bagus. Berarti nanti aja pas ini kita via handphone ya. Iya. Pas nanya. Handphonenya dari situ, pakai seluler Bu, jangan pakai ini. Jangan pakai WA. Berarti nanti biasa. baru dihubungi pada saat kita mau menghubungi mentor gitu ya. Itu aja. Tapi ya, gimana? Selesai presentasi berarti apa ya? Oke, kalau gitu silakan kalau memang diizinkan. Ya. Silakan Bu Sawiti. Oh ya, baik. Baik, ya, Pak. Ya, Ibu. Silakan Ibu mempresentasikan dengan durasi maksimal 10 menit. Baik. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Asep Supriyatna selaku evaluasi Bapak Asep Supriyatna SPMM selaku evaluator pada siang hari ini, dan Bapak Insinyur Ishak Musa MM selaku coach dan moderator pada siang hari ini. Saya izin share screen ya, Pak. Silakan. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Sawiti Ratnautami Esket, ahli pertama perawat dari PTD RSUD Kabupaten Tangerang. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan pengetahuan ibu yang memiliki bayi lahir prematur di RSUD Kabupaten Tangerang, perawat bayinya di rumah dengan menggunakan perawatan metode kanguru. Ini visi-misi dan nilai organisasi dari RSUD Kabupaten Tangerang. Tugas pokok perawat tercantum pada Permenpan nomor 35 tahun 2019, terdapat 50 butir tugas pokok perawat yang dapat diringkas menjadi 5 kegiatan pokok. Lalu latar belakang saya mengambil isu tersebut adalah masih banyaknya bayi prematur yang menjadi masalah besar di dunia. Angka prevalensi bayi prematur di dunia ini berbeda setiap negara, namun di negara berkembang, angkanya lebih tinggi daripada di negara maju. Di Indonesia, angka kelahiran bayi prematur berhubungan dengan bayi berat badan dengan lahir rendah, yang mencapai angkanya 6,2%. Lalu di Provinsi Banten, angka kelahiran bayi prematur mencapai angka 9,7-10%. Hal ini menduduki peringkat ke-15 di Indonesia. Di RSUD Kabupaten Tangerang, kelahiran bayi prematur mencapai 50% dari seluruh total kelahiran bayi pada bulan Juni 2022. Bayi prematur sendiri itu adalah bayi yang lahir di usia kehamilan dari 37 minggu. Biasanya berhubungan dengan bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Hal yang menjadi penyebab bayi lahir dengan prematur biasanya berhubungan dengan faktor usia ibu, di mana usia ibu kurang dari 20 tahun. Kemudian dengan faktor sosial ekonomi yang rendah, sehingga menimbulkan kurangnya pengetahuan orang tua dalam perawatan di rumah. Menurut Profesor Dr. Rinawati Hoesiswatmo, spesialis anak konsultan dalam media, Discussion on Rumah Sakit Anak Indah, ada penting yang harus diperhatikan dalam merawat bayi prematur di rumah, yaitu mengenai kehangatan dan kenyamanan dapatkanlah identifikasi dari RSUD Kabupaten Tangerang. Yang pertama, kurangnya pemahaman ibu yang memiliki bayi lahir prematur di RSUD Kabupaten Tangerang dalam merawat bayinya di rumah. Isu yang kedua, kurang optimalnya pengawasan unit terhadap kejadian plebitis pada pemasangan infus intravena. Dan yang ketiga, masih tingginya angka infeksi bakteri yang sama dalam hasil diagnosis kultur pada bayi, karena kurangnya pengawasan terhadap indikator pencegahan infeksi nosokomial. Dari ketiga identifikasi isu ini,
saya menetapkan isu utama melalui metode APKL, yaitu dilihat dari indikator aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. Penetapan metode APKL ini saya juga menggunakan analisis jawaban kuesioner dari Google Form yang saya sebar ke 15 responden di RS Kabupaten Tangerang, khususnya lewat Ferdinand Chu. Terima kasih atas kehadirannya. Dan sama-sama mentor, sehingga isu utama yaitu pelator bisa melakukan evaluasi dan memberikan masukan. Cuman penasaran Pak pelator utama bisa ini saya lakukan analisis secara keseluruhan. Karena analisis bukan evaluator itu Ibu. Ibu harus simak Pak Ibu. Mentor Ibu Saida. Ini Ibu Saida itu bukan Mbak Saida, Ibu itu. Oh, gitu. Silakan Ibu Saida, terima kasih, salam sehat. Silakan untuk melanjutkan pekerjaan yang lain. Ibu. Sama-sama Bapak Ana, sehat-sehat buat kita semua ya. Amin, amin. Ibu Ika, silakan untuk klip dari Jum ini. Waalaikumsalam. Kita akan melanjutkan ke yang lain. Kabupaten Tangerang, khususnya perawat Ferdinand Chu. Dari hasil analisis, terjadinya isu yaitu tidak tersedianya bagi orang tua sarana untuk belajar dan bertanya tentang kelahiran bayi prematur. Dari penyebab utama tersebut, saya menetapkan beberapa tugasan untuk menyelesaikan Rata di join ya. Halo Pak Ji, siap Pak Ji, udah di join Pak Ji. Siap. Siap. Udah siap. Sudah join Ratna masuk. Empat edukasi dan demonstrasi perawatan metode kanggur. Dari Acepi tadi malam itu saya kurang tidur. Kenapa banyak yang menjadi perawat? Bukan salahnya itu saya makan makanan yang agak lama dari kulkas. Oh, terus? Aduh, saya nggak kuat ini udah enak aja. Akhirnya minum air hangat sebanyak-banyaknya supaya tirab lah istilahnya. Baru keluar keringat. Makanya barusan ke belakang terus. Kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan kepala mentor dan pekerja. Kenapa ya bisa cerah? Terdapat tiga tahapan kegiatan. Yang pertama melakukan. Nah, tapi saya udah boleh memakan karbo cuma 20%. Cerahnya karena SKD sudah keluar. Oh ya, amin. Terima kasih Pak Cepi. Ya udah keluar. Serta membuat lembar pertanyaan. Kan segala sesuatu kalau sudah keluar berbeda, Pak. Iya, berbeda. Jadi cerah ya. Lembar pertanyaan ini digunakan sebagai bahan evaluasi. Bisa aja ini. Apakah materi edukasi yang diberikan sudah dapat dipahami oleh terhitungnya bulan Juni. Beratnya mana jadinya nih? Dengan rekan kerja. Jadi Pak, sebentar. Lagi trouble Pak laptopnya. Ini yaitu dokumentasi. Ganggu aja nih, bikin lama. Mentor dihubungi Ratna. Serta lembar pertanyaan yang telah disetujui oleh kepala unit. Keterkaitan substansi dengan nilai dasar PNS yaitu sebentar Pak, saya hubungi mentor saya dulu Pak. Kompeten dan harmonis. Untuk kontribusi terhadap visi dan misi organisasi sesuai dengan visi organisasi yaitu menjadi rumah sakit modern, unggul dan terpercaya. Untuk keterkaitan nilai organisasinya yaitu akuntabel dan cakap. Kegiatan yang kedua yaitu koordinasi dan sosialisasi dengan unit HPI dan bidang keperawatan. Tahap kegiatannya yaitu pembuatan pembuatan brosur atau poster pada instalasi humas, publikasi dan informasi, lalu diskusi dengan bidang keperawatan, membuat poster dan brosur. Outputnya yaitu screenshot WhatsApp, desain brosur dan poster yang sudah disepakati, foto diskusi dan koordinasi, brosur dan poster yang sudah dicetak. Terkait dengan nilai dasar PNS adalah akuntabel, harmonis, kolaboratif, dan loyal. Kontribusi terhadap visi-misi organisasi sesuai dengan misi organisasi nomor 3, yaitu mengembangkan kerjasama baik antar institusi pendidikan. Sudah masuk Pak mentor saya Pak. Lain, agar terciptanya rasa saling percaya dalam berkolaborasi sehingga kegiatan sudah dilaksanakan. Baik. Lalu yang terakhir yaitu organisasi yang sesuai yaitu dengan integritas dan cakap. Dengar suara saya Pak Muhammad. Kegiatan yang ketiga adalah mempersiapkan di ruang Ferdinand atas. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan pemasangan poster, yang kedua meletakkan buku yang sudah dicetak di bus. Mic-nya belum dibuka oleh Pak Nur. Output atau hasil dari dengar suara saya Pak Muhammad. Dokumentasi saat melakukan pemasangan. Mic-nya belum dibuka Pak.
nilai dasar ASN adalah nilai akuntabel, harmonis, dan adaptif. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasinya yaitu misi organisasi nomor 2. Memberikan pelayanan yang didukung dengan perlakuan. Iya Pak, sebentar Pak. Enggak apa-apa Pak, lanjut aja deh. Enggak apa-apa ya. Ya, kita lanjut aja. Oke, Bu Ratna, kita mulai ya. Bu Ratna, udah siap? Lalu kegiatan yang keempat atau siapa? Kegiatan yang ketiga, kalau yaitu udah siap, udah biarin dulu yang cepat. Bentar nanti saya minta. Gimana tahapan semester kelas? Oh iya, baik. Yang pertama, Bu Ratna, tes, kalau udah siap, kita mulai. Waktu Bu Ratna saya kasih 10 menit. Demonstrasi untuk orang tua, serta proses. Untuk pemaparan. Output dan hasilnya yaitu yang pertama, apabila di dokumentasi, video edukasi, dan demonstrasi. Oleh Pak Pelator, di stop. Mungkin kita akan organisasi itu berdialog ya. Sesuai dengan Pak Pelator akan memberikan pelayanan yang profesional nanti setelah Pak Pelator selesai dengan demonstrasi itu maka Pak Pelator akan meminta konfirmasi ke Pak Muhammad Nur selaku mentor bagaimana yang dilakukan oleh Ibu Ratna Fatina ini ya. Mungkin dari komentar tidak terlalu lama lah, 25 menit. Di mana terdapat dan kegiatan. Ibu Ratna, yang pertama melakukan evaluasi kegiatan edukasi. Sekarang langsung aja ke identifikasi isu. Setiap akhir sesi kegiatan. Ya langsung. Yang jadi visi misi Pak Pelator sudah baca. Ya. Setelah saya ngomong semuanya dikendalikan oleh Pak Pelator. Ya baik, cukup saya kira itu. Nanti Pak Pelator akan mengembalikan lagi ke saya. Silakan. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Silakan. Kami Ibu Sawiti Utami kan? Ya, Sawiti ya Pak. Baik, baik. Terima kasih sudah memaparkan masih di perjalanan. Rencana aktualisasinya. Perawat Sawiti ya, dan Utami. Ya. Ya. Mohon izin pada slideshow ya Pak. Mentor. Ya. Mungkin belum bisa mendengar ya. Mohon izin Pak Ishak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus ya. Bahkan saya sih berharap yang terhormat Bapak Dr. Masjid Safrul Alam MSI selaku ya. Evaluator dan saya hormati Bapak Muhammad Nur selaku mentor dan yang saya hormati Bapak Dr. Jurus Jimu Cumat Maja MSI selaku coach. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul penggunaan media edukasi gizi, poster dan leaflet untuk menurunkan sisa makanan pasien diabetes Pak, mellitus ruang anggrek C dan cempaka di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri Pak. Perkenalkan nama saya Ratna Fatina. Saya adalah ahli pertama nutrisionis dari RSU Kabupaten Tangerang. Ada perbaikan sedikit ya. Yang pertama dalam penulisan langsung judul, masuk ke identifikasi isu ya Pak. Ya. Kabupaten Tangerang tidak disingkat KAB-nya ya. Tidak identifikasi ada. Isu yang saya temukan penulisan yang sesuai dengan tugas pokok fungsi jabatan saya adalah ada tiga. keadaan saat ini yang pertama kurangnya ketepatan logo, pasien ya. Rawat inap logonya ditandai hanya tercapai 99,7% ya, dari standar pelayanan minimal yang seharusnya 100%. Dan yang kedua, tidak tercukupinya kebutuhan zat gizi dilihat dari persen sisa makanan pasien yang diabetes mellitus ruang anggrek C dan cempaka. Ini terlihat dari 37,5% dari standar pelayanan minimal yang seharusnya kurang dari sama dengan 20%. Dan yang ketiga, pihak ketiga dalam hal mengirimkan bahan makanan kurang tepat waktu. Hal ini hanya tercapai 98% dari standar pelayanan minimal yang seharusnya 100%. Mengenai keadaan yang diharapkan dari ketiga dari ketiga data tersebut. Nah, di dalam naskah ini terkait dengan nilai dasar Ibu, kalau memperhatikan di rekapnya di sini memang tampaknya habituasinya masih perlu ditambah lagi. Jadi jangan hanya satu kali, karena di rekapnya terlihat ada yang satu kali, ada yang dua kali. Terkait dengan nilai dasar Ibu, kalau memperhatikan di rekapnya di sini memang tampaknya habituasinya masih perlu ditambah lagi. Jadi jangan hanya satu kali, karena di rekapnya terlihat
Reza, silakan di join Reza. Masuk ke breakout room 4.
Reza monitor Reza. Reza monitor Reza, halo. Reza monitor di join breakout room-nya Reza. Halo Yosi. Yosi. Bapak saya belum diinvit ke ruang 3.
Apalah di join breakout roomnya apalah. Apalah. Breakout roomnya di join apalah. Iya Pak. Breakout roomnya di join breakout roomnya. Belum ada itunya Pak. Nggak bisa masuk, Pak. Join ke breakout room manual ya, manual. Cari breakout room di Zoom meeting coba. Coba masuk ke room 4 dulu, masuk ke room 4. Room mentor 4, apalah. Ntar dicek sudah sampai manakah dia. Sudah sampai mana ojeknya ini? Tungguin anak-anak papa ini lama amat ini ojeknya ini. Ada ya. Oh makanan masih disiapin lama mah. Antri kali. Masih di hokpe? Motornya?
Untuk kelompok 1 langsung di join breakout roomnya ya secara manual tanpa tampil di layar. Silakan kelompok 1 join manual. Pak Punten, kelompok 1 atau kelompok 2 ya? Angkatan 61 kelompok 1. Kelompok 1. Bayu di join breakout roomnya Bayu. Halo Bayu. Dan Narwati di join breakout roomnya. Manual ya masuknya ya. Cik, se, cik, 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 cik. Cik, 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 cik. Wow, 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 wow.
Siap, silakan, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, punten Pak, mohon di-assign ke kelompok 2, Pak. Iya. Pak, terima kasih, okay. Pak. Oke.